Stop dulu. Kenapa? Van, kayaknya yang di depan itu yang dorong motor mantanmu deh, si Joko. Mantan? Oh, si Joko kayaknya iya deh. Jadi gimana? Mau disamperin apa enggak? Kalau menurutku disamperin aja ya, Van. Ya udah kalau mau disamperin. Ya bikin dia malu. Soalnya kan kamu dulu pernah dibikin sakit hati sama dia. Iya sih, ya udah mending kita samperin aja sekarang. Ya udah. Jok, kenapa motormu? Gak tahu nih, Rek. Kena hujan barusan. Aduh, motor butut gini masih kamu pelihara, Jok. Kamu inget nggak nih siapa di belakangmu? Ingat, dia kan Fanny. Kalian mau kemana? Ya, kita mau San Mori Cek, Jok. Kamu mau kemana? Kok malah motornya didorong? Ini mau beli nasi. Oh, beli nasi. Van. Nih mantanmu, gimana kamu ngelihatnya sekarang? Ya, kayak gimana sih? Emang dari dulu kan dia emang udah kayak gitu, Lek. Oh, ini motor sejak dulu, Van? Waktu pacaran sama kamu? Iya, waktu pacaran sama aku dia emang udah naik sepeda ini. Waduh, Jok. Tolong dong upgrade motornya. Biar keren kayak kita-kita. Motor sport. Ya, aku mana ada uang, Lek. Ya, kamu gak kerja sih. Makanya jadi cowok itu bekerja keras lah. Jadi ya mau beli apa-apa bisa terpenuhi. Kalau kamu gak kerja, ya terus-terusan kamu punya motor ini. Apalagi sekarang tuh si Fanny lagi deket sama si Adul. Motornya keren tuh, lihat. Udah-udah deh. Gak usah menghina aku. Oh iya, kalau mau San Mori, aku mau ikut ya. Alah, apaan sih kok mau ikut-ikut? Sudah kayak gini. Jok, motormu ini lagi mogok. Mau ikut San Mori. Ya bentar lagi hidup kok. Kayaknya ini gak ada bensinnya. Ntar di tengah jalan pas kita San Mori, malah mogok juga. Lah, kan ada kalian yang mau bantuin aku kalau mogok. Enggak. Kita gak mau ribet. Kita mau senang seneng, malah nanti disuruh dorong motor bututmu ini, Jok. Mending kamu ditinggal aja kalau jalan sama kita, kalau motornya ntar mogok lagi. Wah, kasih, Jok. Kita kan temen, Lek. Masa kalau ada temen kesusahan, kamu gak mau bantuin sih? Ih, enggak ah. Aku baru parfuman nih, nanti dorong motor ini aku jadi keringetan, ya, Pak? Udah lah, Jok. Kalau mau ikut San Mori, lain kali aja upgrade dulu motornya. Iya bener, Jok. Apa kata si Adul tuh? Ganti dulu motornya, kalau biar keren juga. Kalau masih motor kayak gini ya, nggak usah ikutan kita lah. Ya udah, kalau gitu. Aku nggak jadi ikut deh. Ya memang nggak harus ikut. Ngapain juga mau ngajak kamu? Nah iya bener, kita tadi kan gak ngajak, dia sendiri kan yang nawarin. Oh iya, Lek, dia itu dulu pernah janji sama aku, katanya mau beli motor sport. Tapi sampai sekarang tetap kayak gini motornya, katanya udah kerja keluar kota. Mana hasilnya? Kalau kerja keluar kota cuma ngamen aja ya bakalan mampu, Van. Oh iya, Ding. Kamu apa gak malu, Jok, sekarang ketemu sama Fanny terus dorong motor seperti ini? Enggak. Waduh. Ngapain malu? Memang benar-benar udah putus urat malumu, Jok. Kalau aku jadi kamu, aku udah malu ketemu sama mantan. Apalagi sekarang si Fanny tambah cantik. Iya, toh? Iya, tambah cantik. Oh iya, Lek. Ngapain harus malu? Orang yang malu itu kalau mencuri, Lek. Waduh. Ya kalau dibandingin sama mencuri ya pasti malu. Kan yang kita bahas, ini motor kamu tetap yang dulu aja ya. Nggak berubah-berubah. Bener banget, Van. Apalagi sekarang lagi trending. Motor sport. Bukan motor jadul seperti ini, Jok. Ya udah deh, kalian kalau mau San Mori lanjut aja. Oh iya, Van. Nanti sore kamu di rumah kan? Iya, nanti sore aku di rumah, gak kemana-mana. Emangnya ada apa? Oh iya, aku ada kepentingan sama kamu. Deh, Jok, kamu mau ngapain ke rumahnya si Fanny? Ya, aku ada kepentingan, Dul. Ya, kamu tenang aja deh. Aku gak kira macem-macem. Lagian Fanny udah punya kamu. Tenang-tenang apanya, gimana yang mau tenang kalau kamu datangin Fanny ke rumahnya. Oh ya, kamu ada kepentingan apa sih? Kenapa gak dibicarain di sini aja? Nanti deh, aku ke rumahmu. Udah yuk, kita pergi aja. Udah, Lex. Awas kamu ya, Jok. Macam-macam sama si Fanny. Kamu tenang aja, Dul. Aku gak kira macam-macam. Kalau sampai macam-macam, aku kasih pelajaran. Yuk. Ya.
kok ada mobil? Van, mobil siapa nih di depan rumahmu? Keren banget. Gak tahu ya, ini baru kali ini ada di depan rumahku. Aku juga gak tahu ini punya siapa. Wah, kalau ini mobil sport, Van. Keren ya? Iya, keren. Tapi ini bukan mobil papa aku. Ini mobil siapa ya? Mobil siapa ini? Mungkin tamunya papa kali. Tapi gak ada orang tuh di ruang tamumu. Wih, keren banget nih, Van. Terus ini mobil punya siapa ya? Mungkin ada orang titip mau ke Pak Haji sana mungkin. Iya, mungkin. Mungkin mau ke tetangga itu. Eh, gimana kalau kita foto-foto? Ya udah sini aku fotoin. Siapa yang mau foto? Kamu, Lek. Iyalah. Bentar, ini jarang-jarang bisa ditutup kan? Jarang-jarang banget loh. Ada orang punya mobil seperti ini, apalagi di kampung kita kan nggak ada kan? Nanti... Iya benar, kamu nggak mau foto dulu? Sini dulu foto dulu. Iyalah, nanti buat gaya-gayaan di medsos. Satu, dua. Gini nih hasilnya gimana, udah bagus nggak? Widih, keren banget, Man. Keren parah nih. Ayo aku fotoin kamu sama si Adul. Yang mesra dong. Yo, satu, dua, tiga. Widih, keren banget nih mobil. Mana, Lex? Nih. Oh, iya. Ntar nanti kamu kirim ke aku ya. Oke, siap. Tapi aku masih penasaran, ini mobil punya siapa ya? Eh, kamu tahu nggak? Harga mobil ini di atas 500 juta, Van. Kalau bukan orang kaya, nggak bakalan beli mobil ini. Apalagi iya, pajaknya per tahun mahal. Iya, benar kamu, Lek. Eh, jangan dipegang-pegang, ntar lecet loh. Gak apa-apa, Wan. Siapa tahu nanti ketularan punya mobil ini. Oh, amin. Ya. Eh, kayaknya ada orangnya deh. Ya. Lex, kalau ada orangnya lo. Kayaknya iya deh ada orangnya. Keren banget si Alex. Loh. Nah, kan? Kan itu, Lex. Ada orangnya, Lex. Eh, Lex. Kamu ngapain? Eh, kamu, Jok. Kok ada di dalam? Siapa, Lex? Si Joko, Van. Oh, iya, si Joko. Oh iya, kalian. Kok lama banget sih? Aku sampai ketiduran, loh. Bentar. Ini beneran si Joko? Apa ini mobilnya punya si Joko? Iya, Van. Ini mobilku. Kayaknya enggak deh. Paling kamu sopirnya yang punya mobil ini ya? Bukan. Katanya kamu pengen tahu hasil aku kerja keluar kota. Ya inilah. Ih, masa iya sih, Lex? Keren parah. Nah, gak percaya aku, Lex. Emang kamu kerja apaan sih, Jok? Kok bisa beli mobil semahal ini? Aku kerja di perusahaan besar, ya alhamdulillah. Aku udah pegang beberapa cabang, Lex. Waduh, Van. Keren banget nih, Van, mobil. Tapi bener kan ini mobil kamu, Jok? Iya, Lex. Ngapain aku bohong? Emangnya aku kamu yang suka bohong? Wah, ya enggak gitu juga, Jok. Siapa tahu ini mobil kantormu kamu bawa. Soalnya ini mobil mahal, Lex. Iyalah. Jok. Ini beneran ya punya Joko mobilnya? Kok kayaknya aku nggak percaya. Ya kalau aku sih percaya-percaya aja sih, Van. Kan nggak bakalan mungkin juga mobil semahal ini dipinjemin sama orang. Iya sih, bener juga, Lek. Jok, mungkin tadi aku salah mengira kamu ya. Kamu masih tetap seperti yang dulu. Anak orang miskin, terus nggak sukses gitu. Eh, ternyata kamu sukses sekarang, Jok. Ya, alhamdulillah, Lek. Semua berkat kerja keras. Jujur, Jok. Saat ini aku malu banget melihat kesuksesan kamu seperti ini. Dan semua omonganku kalah dengan apa yang kamu tampakkan sekarang ini. Udah, Lek. Lupain aja. Oh iya, kehadiran aku ke sini ada sesuatu hal yang aku harus berikan buat kalian. Oh, siapa kan sih, Joko? Gak tahu kan, dia bilang ada keperluan tadi sama aku. Itu apa, Jok? Kayaknya oh ya. Kalian jangan lupa ya, datang ke pernikahanku 2 minggu lagi. Waduh, kamu udah mau nikah, Jok? Iya, Lek.
Wah, kamu hebat banget ya, Jok. Dari kesuksesan kamu, kamu tidak menimbulkan rasa sombong kamu. Ya, ngapain harus sombong? Bayangkan, kamu jangan lupa ya datang. Insya Allah aku datang kok kalau gak ada acara. Ya, sekalian bawa Adul. Lagian Adul juga diundang kok sama aku. Ya, Dul, ini ada 3 undangan. Satu buat aku, Fanny, sama kamu, Dul. Oh ya, Jok. Sebelum kamu pergi, maafin aku ya atas perkataan aku tadi waktu ketemu di jalan. Ya, Lek. Kamu gak mau minta maafan, Dul? Kayaknya sudah perwakilan dari kamu deh, Lek. Udah, Fan, gak usah gengsi-gengsi. Yaudah, Jok. Aku juga minta maaf ya. Ya, Dul. Kalau gitu, aku gak perlu lama-lama ya. Aku mau pulang dulu. Oh, iya, Jok. Sekali lagi kita bertiga minta maaf ya. Kamu jangan pernah bosan-bosan untuk berteman sama kita ya. Ya, Lek. Semoga dengan kejadian ini bisa merubah sifat kalian bertiga. Iya, Jok. Jok. Insya Allah kita sadar. Aku pulang dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, Jok. Hati-hati ya. Wah, si Joko udah mau nikah nih, Van. Kayaknya iya deh. Kayaknya kita tadi salah hina orang dia pas waktu di jalan. Kenyataannya kan si Joko udah sukses sekarang. Ini undangan kalian berdua. Ya udah, mending kita semua balik yuk. Ya udah, kan aku minta makan dia. Ya udah, ayo ke rumah.